Okay, Anthony, kita nak cakap tadi tentang apa inflasi dan sebagainya. Kita tahu baru-baru ni kerajaan ada tubuhkan apa dipanggil pasukan khas jihad tangani inflasi ya. Kerana kita tahu inflasi sedang meningkat dan sebagainya. Adakah Anthony rasa ini satu langkah yang akan membuahkan hasil? Ya, saya rasa tak payah saya sebutlah. Netizen orang ramai pun sudah ada jawapan mereka sendiri. Ya. Apa yang saya nak kritik berkenaan dengan keputusan ini yang saya pun ada ulas pada hari Sabtu yang lepas ialah sebenarnya kita tak perlu pun pasukan jihad ni. Yang bagi saya ini atas PR je lah. Ini dah buat public relations sajalah, nak tunjuk bahawa kerajaan prihatin, kerajaan serius. Sebenarnya platform yang lebih sesuai untuk menangani isu ini sepatutnya Majlis Tindakan Kos Sara Hidup yang sebenarnya telah pun ada sebelum PH mengambil alih. Semasa pentadbiran Najib pun sudah ada Majlis Tindakan Kos Sara Hidup yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Masa kita menjadi kerajaan, saya pun alih kepada Majlis Tindakan ini. Setiap bulan kita perlu mesyuarat. Beberapa menteri yang terlibat termasuk yang paling penting dia dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Dan co-chairnya ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Kabinet HCP. Sekretariat Majlis Tindakan ini ialah Kabinet HCP. Tetapi menteri-menteri yang terlibat tu kena hadir. Macam Menteri Kewangan kena hadir, Menteri Ekonomi, Menteri Pengangkutan, Menteri Perumahan yang terlibatlah dengan kos sara hidup ini. Sebab kos sara hidup ini bukan hanya harga ayam, bukan hanya harga telur. Kos pengangkutan pun kos sara hidup. Perumahan juga kos sara hidup. Kita punya apa ni, kita punya kuasa beli pun melibatkan kos sara hidup. Jadi kita sebenarnya sudah ada satu platform, satu mekanisme yang jelas dalam kerajaan kita sejak lagi pentadbiran dulu. Masih ada sekarang ini tak ada. Itu yang saya pelik. Mengapa tak berfungsi Majlis Tindakan ini? Itu yang saya dengar dalam 2-3 tahun ini, tak pernah dengar pun ada mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup. Mengapa perlu buat apa jawatankuasa jihad ni? Ini hanya satu jawatankuasa. Nama pun jawatankuasa. Dia tak ada weight, tak ada weightage. Bezanya ialah Majlis Tindakan Kos Sara Hidup itu ada weightage yang cukup kuat. Dia macam satu jawatankuasa kabinet. Dia dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Menteri-menteri terlibat, semua KSU terlibat, ada koordinasi. Dan keputusan dibuat melalui majlis tersebut. Keputusan itu dibuat, dia akan rujuk kepada kabinet. Dan ada struktur dia yang jelas. Maksudnya ada DPM, ada TPM mempengerusikan. Dan menteri-menteri terlibat mesti bersetuju dalam apa sahaja tindakan. Berbanding sekarang, dia buat jawatankuasa tindakan, jawatankuasa jihad yang dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi. Itu pelik. Kan? You nak kata jihad terhadap kos sara hidup. Yang sepatutnya pengerusinya ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Betul. Mengapa dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi? Betul. Komunikasi ni propaganda. Dia bukannya soal kos sara hidup. Ya. Jadi struktur organisasi, struktur jawatankuasa pun dah pelik dah. Tak betul dah. Tambahan pula, dia kalau dia dipengerusikan oleh satu menteri, dia sama level je. Betul. Menteri-menteri lain, dia tak ada respect yang sama kepada katakan Timbalan Perdana Menteri. Tapi masalahnya dalam kerajaan hari ini tak ada Timbalan Perdana Menteri.